Beginilah keadaan di dalam mobil ini. Dan ini mobilnya kayak pergi bahan berjalan tuh. Ini jalan ya guys, ini jalan ya. Tapi ini ada kasurnya guys, banyak kasur nih orang. Gua naik mobil ini di belakang ya, di box ini. Ini di box cuman dibuat perkemahan, jadi ini dikasih kasur sama bantal ya guys. Oke lah, selesai kita langsung skip saja ya. Oke guys, kita sedang di depan. Dingin kita. Kita sedang di depan gunung apa nih mas? Gunung Sindoro Sumbing. Gunung Sindoro Sumbing guys. Tapi raketo. Ini saat keluarga mudik dan lewat ke Wonosobo. Oke. Itu di belakang guys. Di depan ada gunung juga guys. Itu guys. Dan di belakang juga ada gunung guys. Itu guys dari depan. Serot. Weh, ramai banget guys. Ramai banget nih. Ini banget ya anginnya sangat keras. Anginnya sangat menerjang guys anginnya. Weh ya, weh. Sini anginnya sangat dingin banget guys karena persis. Di sebelah gunung itu di belakang juga ada guys, dan di belakang aku juga ada. Jadi ini dua gunung guys yang saling berpepetan gitu ya. Oke, kita mau foto guys. Oke, kita sudah foto guys. Oke, sekarang waktunya foto-foto guys. Ini pada foto-foto ini guys. Yang motoin guys. Oke, kita foto. Nutupi tanganmu toh pak. Jangan nutupi tangan ini. Ya pulang. Saya ada orang foto guys. Kita ganggu guys. Sudah kita ganggu guys. Lihat nah ini fotografernya. Oke. Dingin banget guys. Sempat dingin banget. Gak ngontak sih yang itu. Suram. Mau sampai dan gua habis makan masakan Padang. Oke, tuh gua aja vlog ini sampai di desa gua. Oke guys, bye bye. Guys, kita sudah sampai guys, dan itu rumahnya guys. Di ketutupan mobilnya ini bangke guys. Tuh rumahnya tuh. Ini desa gua guys. Kita sudah sampai. Waduh, kita sudah sampai guys. Weh, kok enggak kelihatan. Tuh guys. Perkemahan. Ini kan udah mau disambut Mas Ip. Oh, lihat ayam. Oh.
sudah sampai di desa gua. Dan kita akan membawa barang-barang masuk ke dalam. Utang apa ya? Membawa barang-barang masuk ke dalam, tapi sudah bawa. Lagi bawa balik, Pak. Oh, ini dia. Bayar aku sudah mau perlu. Angkatan be ya. Astaga, guys. Berat, guys. Kita langsung saja membawa barangnya. Kita akan masuk, guys. Tadi udah bawa koper, sekarang bawa makanan. Makanan dan minuman. Guys. Oke, guys. Sekarang kita akan berziarah di makam ya, guys. Ya, gue ditemenin sama siapa? Kita akan berziarah di makam. Kemarin udah sampai, guys. Ketika udah sampai, sekarang ini ya hari kedua. Kita akan berziarah di kuburan, guys. Ada kuburan yang kecil banget, guys. Bawa. Ada kuburan yang kecil. Yang itu? Tahu ini siapa? Iya, Pak, sama Bunda ya. Bahwa mungkin di sini akan 3 hari, kalau enggak salah 3 hari ya, guys. Jadi ini hari kedua, besok ntar besok paginya lagi gua akan pulang ke Semarang, guys. Oke, guys. Ini dia kuburannya. Itu keluarga gue. Keluarga aku, guys, keluarga aku. Ini kuburannya. Dan ini Mbak Putri. Itu gak tahu siapa. Kayak lupa. Ini kalau gak salah bakaku. Dan ini kuburan. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah itu. Kita akan jalan-jalan sebentar di kuburan. Oke, kini kan jalan-jalan sebentar di makam, guys. So kalian tahu lah, rumah gua yang asli itu belakangnya ada makamnya, guys, banyak kuburan. Gua udah terbiasa, guys, di kuburan. Jadi gua gak pernah takut. Itu ada pohon besar, guys. Belakang rumah kita dan di belakang rumah kita juga ada kuburan, guys. Oke, guys, sekarang gue mau ke kondangan atau ke pernikahan ya, guys. Titip. Oke, guys. Oh, di situ ternyata. Ya, kita mau nyebrang dulu. Oke, siap. Kita nyebrang. Hati-hati gue. Lah, guys, langsung aja kita akan melihat. Main ML gak, Bil? Main. Tera apa? Tera apa? Pangkat. Warrior. Di, lihat coba. Hilang. Weh, main ML beneran. Weh, ada aplikasi goblok. Oke, guys, setelah sekian lama
setelah sekian lama gua mutar-mutar di rumah saudara bapak gua, sangat-sangat lelah deh, sumpah mil, sampai keringet semua lah. Gila, kita langsung saja pulang. Oke guys, vlognya sampai di sini aja ya, karena besok gua mau pulang guys. Ya besok gua mau pulang besok sore, jadi gua agak jampet buat record lagi ya guys. Oke guys, jangan lupa di like dan di subscribe ya di bawah. Oke, bye bye.